Where's the Benji? I wake up every morning, walk around with a ghost on you. Feels like I'm whipping them foreign. I can never deny the things that I've been through, but I've been rewarded. Keep on handling like Jordan. We gon' send out a warning. I got angels around me, yeah, they protect me outside when it's pouring. Haters, they on me, they creep, though, they can never succeed. Sometimes I can't even sleep, my dogs, they out here trying to believe. I can never go to sleep, no, I gotta grind till I leave. I woke up today at 6 and I'm still alive, yeah, it's time to go eat. I survive and they can't believe it. Mama said I was born a genius. You beat the house like LeBron and Cleveland. Halo semua, kembali lagi di channel kami, Kopi Modifikasi, bersama saya Robi Syarif. Dan di belakang saya ini sekarang sudah ada Honda Brio yang sudah dimodifikasi oleh ownernya. Penasaran kan modifikasinya seperti apa? Untuk itu sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan tampil nih mobilnya di channel kami, bisa banget. Caranya, follow Instagram kami, Kopi Modifikasi Channel, tag foto, dan sertakan spesifikasi modifikasinya. Kami tunggu ya. Jangan kemana-mana, stay tune di channel kami, Kopi Modifikasi. Skui! It's hard for my demons to go away. They like them lonely cats when you go feed them. I ain't no way they gon' turn away. Putting the team on my back, gotta lead them. I remember them cold days. You either take it or you either leave it. Yeah, my choice was the harder way. I wake up every morning, walk around with a ghost on you. Feels like I'm whipping a phone. Oke, balik lagi. Langsung aja kita panggil ownernya dan kita tanya-tanya modifikasi apa aja yang ada pada Honda Brio-nya ini. Ski. Halo. Halo. Mas Arif. Ya. Oke, kenalan dulu ya sama teman-teman yang ada di rumah dan di mana-mana mereka berada. Halo. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Tempat tinggal di Tembelang, Jombang. Tembelang, Jombang. Iya. Ikut komunitas apa ini? Gak ikut, gak ikut. Gak ada komunitas. Gak ada komunitas. Oke. Mas Arif, ya. Ini kenapa kok pakai Brio untuk modifikasi? Alasannya kenapa nih? Alasan pertama, Brio ini kan gampang dimodif. Kedua kan simple. 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 Terus ketiga bahan bakar irit lah. Lebih irit ya, gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong soal Brio-nya ini tahun berapa ini? Tahun 2016. Tahun 2016 ya. Yang tipe? Tipe RS. RS. Iya. Oke, oke. 2016 RS manual atau matic? Matic. Ini matic. Iya. Oke. Terus mobil pertama atau mobil kedua? Oh, ini mobil kedua. Mobil kedua. Dulu sebelum pakai ini pakai apa? Brio lagi. Pakai Brio. Juga? Iya, Brio juga. Mungkin beda warna gitu. Iya, beda, oh, beda warna. I got angels around me, yeah, they protect me outside when it's pouring. They were shocked when I broke through the gate. I gave it all and they ate off my plate. You get strong when you carry that weight. It was hard but I had to create. Ngomongin soal Brio ini ya, yeah. Brio-nya Mas Arif dari eksterior dulu aja nih. Oh, saya pengen tanya-tanya perubahannya yang ada pada Honda Brio Mas Arif ini. Siap. Dari eksterior dulu, dari depan. Eksterior pertama ya, A few moments later. Ganti dari depan cup gitu ya? Iya, ganti cup, cup karbon. Cup karbon. Ya, terus cup karbon ini dulu beli second atau gimana? Atau baru? Beli second. Second. Tapi ya. harga berapa itu? Harga 1.800. 1.800. Ya. Di teman sendiri ya? Iya, di teman sendiri. Teman sendiri. Terus ya. Yang lainnya? Lainnya sih bumper. Bumper. Oh, ya. Bumper ini bukan bawaan Honda Brio RS sendiri bukan? Bukan. Upgradean dari Mobilio. Bumper Mobilio RS. Mobilio RS. Ya. Ini langsung pak plug and play atau ngakal-ngakal dulu ini? Kalau agak ngakal. Agak ngakal. Iya. Jadi sedikit gitu yang. Iya, sedikit. Cuman pangkon-pangkonnya ya, pangkon-pangkon. Bagian depan gitu ya. Iya, iya. Jadi makin simple dan sporty seperti ini kan ya Brio, yeah. Kalau dipakai Mobilio, dipakaiin bumper Mobilio gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Itu ngecat dulu ya? Iya, yeah, ngecat dulu. Dulunya warna merah. Aslinya warna merah, yeah. Terus dicat disesuaikan sama body. Warna body. Itu yeah. Habis berapa untuk cat bumper aja nih? Cat bumper dulu habis 600. 600.000. Yeah. Untuk bumpernya sendiri itu dapat harga berapa? Bumper dulu habis 2.200. 2.200 sudah, yeah. Komplit sama fog lampnya? Iya, yeah, komplit semuanya. Sudah komplit semua ya? Iya, yeah, komplit semua. Memang ini konsepnya buat clean tapi racing look, yeah, gitu. Clean, clean racing look konsepnya. They were shocked when I broke through the gate. I gave it all and they ate off my plate. You get strong when you carry that weight. It was hard. Oke, langsung kita lanjut ke samping. Oke. Siap. Yep. I'm gonna
been sleeping in the real estate. To the moon, cause I'm up and away. I'm too ahead, that's out of a debate. It's hard for my demons to go away. Untuk sisi samping yang paling kelihatan velg nih pastinya ya. Pastinya velg. Untuk velg sendiri pakai apa nih? Pakai Advan Racing. Advan Racing. Iya. Speknya berapa? Speknya lebar 6,5. ET42. ET-nya 42. Iya. Dalam banget ya? Iya, dalam banget. Terus lebarnya 6,5 rata. Ya. ET-nya 42. Ya. Ring 15. Ring 15. Iya. Ring 15. Dibalut dengan ban? Ban Acelera 651. Acelera 651 yang depan. Iya, iya. Yang depan. Lebarnya apa? Ukurannya 195. 195 per 50. Per 50 umumnya ya lah. Iya, umumnya. Iya. Ya. Terus yang ini belakang? Yang belakang aku pakai ban Campiro SX2. Oh, yang belakang Campiro SX2. Iya. Ukurannya sama. Ukuran 195, sama 195-50. Oke. Jadi niti banget ya kalau beliau dipakein 6,5 terus dengan ET42. Terus banyak kotak ini. Iya, betul. Pas banget. Pas. Manis sekali kalau saya lihat ya kan. Iya. Spirit on me in the flesh. I've been baptized with the fire. Running with the crew on time. They said they're trying to divide. Terus untuk kaki-kaki sendiri nih, shock breaker dan pirnya untuk pakai apa? Aku pirnya pakai tin. Pirnya pakai tin. Iya. Oh ya. Untuk tin sendiri dapat harga berapa dulu? Second atau baru? Second. Second juga. Jadi, iya. Itu ya, lungsuran dari teman. Iya, lungsuran dari teman ya. Dapat harga berapa tin? 1.500. Murah ya? Iya, iya. Untunglah maksudnya. Oke. Iya. 1.500. Heeh. Pir depan belakang. Iya. Itu dengan tinggi yang depan berapa, belakang berapa? Sisa berapa? Berapa jari? Depan 2 jari. Yang belakangnya 2 jari rap. 2 jari. 2 jari juga. Iya, sama-sama. Nah, untuk shockbreaker sendiri masih bawaan. Iya, masih bawaan. Shockbreaker sendiri masih bawaan. So far masih nyaman banget ya. Iya, nyaman. Nyaman. Pastilah, soalnya tin kan. Iya. Meski pendek tapi tetap nyaman. Running forth down on fire. I'm just trying to put us on the map. From the south we gonna take it all higher. Spirit on me in the flesh. Langsung kita ke belakang ya. Oke. Okay. Sisi belakang. Cuy. Untuk sisi belakang nih masih bawaan ya kayaknya ya. Iya, masih bawaan. Masih bawaan, cuman memang agak clean gitu kan. Iya. Oke, terus ditambahkan yang bawaannya pakai lobar. Lobar. Lobar pakai apa? Hot Race. Hot Race. Iya. Ini dapat harga berapa Hot Race kemarin? Race dapat harga 600. 600. Oh, second juga? Iya, second juga. Dari teman juga. Iya. Oke, terus untuk ini pemasangan X-bar atau X-kabar ada? Sebar. Oh, sebar ada di ada, dalam. Ada. Oh, sebar berarti cuman lurus saja. Iya, lurus saja. Kenapa kok pakai sebar enggak kabar atau X-bar aja? Nah, kalau menurutku sih pengen simpel aku. Lebih simpel. Lebih simpel. Lebih fungsional. Iya, lebih fungsional. Semuanya pengen bawa barang-barang banyak gitu. Iya, benar-benar. Tapi masih tetap kelihatan ya, racing-nya. Iya, kelihatan racing-nya. Masih ada gitu kan ya. From the south we gonna take it over. Spirit on me in the flesh. Jadi untuk belakang, sisi belakang sudah, eksterior tadi semua sudah cukup ya? Iya, cukup. Cukup, dan kita langsung lanjut ke interior. Iya, interior. Oke, okay. Okay, Mas Arif, ini interiornya ya? Iya. Kira-kira sudah diapain aja nih kalau untuk urusan interiornya sendiri? Oh ya. Kalau interior nambah indikator 3. Indikator 3. Iya. Sama takometer. Takometer ini ada yang beda ini ya. Iya. Biasanya takometer itu di sebelah kanan, tapi ini kok dibalik semua ya. Iya. Ini takometer di kiri. Sebelah kiri. Iya. Takometer diletakkan sebelah kiri, dan yang paling menarik lagi, dia lebih rapi, indikatornya berada di pilar sini. Di pilar ya, betul. Ini pemasangannya dulu di mana? Di Nyurika Automobil. Nyurika Automobil di mana itu? Jombang. Di Jombang. Di Jombang. Jombang juga. Jadi masang ini sudah dibikinin dudukannya. Iya, dudukannya. Ya. Jadi lebih rapi. Terus untuk takometer sendiri juga dipasang di tempat yang sama. Iya, di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi lebih simpel. Lebih gitu simpel, betul. Sebenarnya kan semrawut di sini. Iya. Kalau di sini, wah, cakep. Inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah, yang kebetulan mobilnya juga konsepnya racing look, bisa ditiru nih. Konsep pemasangan apa? Gaya pemasangan indikator yang ada pada dashboard. Biasanya kan di sini, di sisi kiri. Ini ditempel di pilar sini. Yeah.
Jadi sangat rapi sekali. Terus lainnya mungkin ada lagi untuk speedometer atau apa enggak custom, masih enggak, bawaan. Masih bawaan mobil. Masih bawaan mobil. Iya. Terus ditambahin sama ini ya, kayak water iya, printing ya. Iya, water printing. Ini water printing. Iya. Terus untuk jok sendiri cuman bracket. Iya, bracket aja. Nanti bracket aja gitu ya joknya. Terus audio? Audio ya. Audio di kasih apa nih? Subwoofer aktif sama power speaker pintu. Next project nih kira-kira pengen gimana nih untuk interiornya sendiri? Oh, eksterior dulu aja. Next exterior. Project kira-kira pengen apa? Sudah cukup kah? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Iya, cukup. Ngejar konsep yang clean dan iya, racing tadi ya. Betul. Terus untuk interior sendiri? Apa pengen next project jok racing? Jok racing. Iya. Jok racing. Belakang tetap ada fungsi ya. Atau dilepas juga kayak teman-teman maunya dilepas. Maunya dilepas. Iya. Oke, siap. Untuk prosesnya job racing. Terus oh ya, ngomong-ngomong soal interior nih, tadi kan udah semua ya? Iya. Udah semua. Saber tadi udah kita bahas. Iya. Untuk dapur pacu sendiri. Udah diapain ini? Sudah diapain untuk dapur pacu sendiri? Mesinnya masih standar. Mesinnya aku standar worth. Remap. Oh, untuk listrikannya sudah melalui proses remap. Iya. Kalau boleh tahu remapnya di mana? Remapnya di Telo Racing. Di Telo Racing. Iya. Terus untuk mesin sendiri untuk mengimbangi remap tadi. Iya. Otomatis exhaust pasti diganti lah ya. Iya pastilah. Pasti ganti dari downpipe. Ini downpipe atau header kalibrio? Downpipe. Sampai ke belakang pakai apa? Pakai Alpino. Full Alpino. Siap. Untuk setelah di remap dan sudah diganti exhaust itu tadi ya. Iya. Kira-kira ada nggak perubahan yang paling terasa di tenaga Brio RS sendiri? Pasti ada perubahan ya. Untuk angka dyno masih belum tahu ya. Iya, belum tahu. Berapa horsepower nambahnya? Belum tahu. Tapi untuk top speed terasa. Terasa. Pernah di tes di tol gitu? Iya. Mentok berapa? Mentok 200. Iya. Ya memang cakep apa sih? Ini aku ke gua. Enggak segitu. Ukuran untuk Brio 200 sudah lumayan lah ya. Iya. Kalau kita ngantuk mentokin aja kan, iya, gitu kan. Iya, pasti. Oke, untuk dapur pacu tadi udah melalui proses remap dan sejauh ini aman aja buat sehari-hari. Aman buat sehari-hari aman. Aman. Iya. Oke. Jadi udah ya. Dapur pacu sudah, interior sudah, eksterior jadi juga sudah. Dan next projectnya tadi pengen pasang jok racing. Iya. Oke. Snooze, I be up every day. I'm tryna sleep in any real estate. To the moon, 'cause I'm up and away. I'm too ahead, that's not up for debate. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Arif selaku owner Honda Brio RS tahun 2016. Iya. Tahun 2016 ini tadi. Jadi modifikasinya seperti apa, perubahannya seperti apa sudah kita bahas tadi sama-sama dan semoga bisa bermanfaat serta menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Sekian dari kami, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih ya.